api canggih. Di mana hari sekarang, kebanyakan kes bakaran punca api elektrik, setuju tak? Ini api. Pada-pada kes lita pintas, baca newspaper, rumah hangus dijina api 20 minit, api elektrik lita pintas. Hari sekarang, zaman makin canggih bagi tahu saya, ini alat makin banyak ke makin sikit sekalian kita? Banyak ke sikit? Banyak. Tak percaya balik rumah. Anak 3 orang, ini ada 3 dosen. Makin banyak dia, makin tinggi risiko kebakaran. Boleh kami yang dicakap. Okay. Dan saya nak beritahu juga untuk kecemasan
lari macam tadi, tak boleh pandang pun lagi. Tak ada, cuba lari lah. Selagi ada tak ke anda keluar, cuba lari. Tadi, tapi kalau kat sini tu bakar, senang tak nak lari. Itu tak sama dengan bangunan. Ini tempat yang paling seksa kalau bakar. Ini cara yang paling efektif. Since 2007, pakai cara ni, disyorkan bomba, even senaman untuk wanita. Tiga cara. Pertama, ini berlaku call bomba dululah. Berapa nombor bomba? 99? 11? Kedua, sementara tunggu bomba sampai, tengok posisi kereta terbakar ke mana, depan ke belakang. Kalau belakang, tolong jaga-jaga. Sebab dia dekat dengan tangki minyak. Selalunya, kalau kebakaran berlaku, tangki minyak dia boleh meletup. Terutama, kereta yang pada waktu tersebut, dia punya minyak sikit. Ada dalam satu tapuk, dua tapuk. Dia akan meletup 3 kali ganda lebih kuat. Seperti yang kita pergi sesi minyak, petronas sesi minyak, buka kek dia, dengar tak boleh. Kita punya pressure yang boleh meletup, that's why people pull. Dan ketiga, cuba segala upaya. Tahan teksi, bas, lori tepi jalan. Pinjam satu alat, pergi guna. Alat apa? Undang-undang Puspakom 2012, satu pelanggar wajib. Ini tiga ada malam. Satu bas ada dua. Lori ada dua. Ini paling dia belakang matahari. Kita tengah tu ada dua fire solution. Satu teksi ada pemadam api juga. Tapi dalam video tadi, ada bas satu tak? Ada. Tak perasan. I'll show with you. Ini case study yang saya suka buat study ni. Sebab saya nak anda tengok masyarakat kita buat apa kalau kecemasan. Kat sini berapa orang tolong Wansa? Satu, dua, tiga. Kat belakang kau ada seorang lagi kan? Empat orang. Di saat semua tengah-tengah lalu, tiba-tiba lori lalu tak? Berhenti tak? Tak berhenti. Dia lepas hilang je, dia fikir bincang ramai-ramai. Nak buat apa? Nak tolong ke? Nak tarik ke? Nak pecah ke? Nak buat apa? Di saat lelaki ni, dia tengah berpeluh kepanasan. Pergi tarik mangsa. Tarik, cuba. Usaha dia baik, dia cuba. Saat dia tarik tak mampu, dia lepas. Tiba-tiba, satu kenaan lalu. Siapa yang lalu, you tengok. Siapa lalu? Berhenti tak? Tapi di sebelah sana pun memang ada lori sebenarnya. Ini yang terbakar tu. Tapi yang terbakar tu, dia punya pemadam api dekat tengah-tengah tak berhentik. Sebab kepala api dia tengah-tengah antara kepala dan badan. Okay, susah nak boleh ambil sebab tinggi. Dan hari sekalian, bagi saya lah, jangan salahkan pemandu bas bagi saya. Sebab pemandu bas tadi dengan semua orang kat luar sama. Bagi saya, dia tak ada awareness. Dia bawa bas yang sama setiap hari pun. Dan tentu dia tahu juga pemadam api juga. Dia pun tak nak ambil tahu pasal benda ni. Sebab bagi dia, itu tak mungkin berlaku depan mata. Bila berlaku, dia buat apa? Ada straight je bawa kenaan dia. Itu sikap orang Malaysia. Bila tak percaya, dia suka ambil benda. Kedua dalam video tadi, berapa orang cuba tolong masa? Kok tengah pulang? 5 orang. Dia pernah bawa masa, dia tahan 5 teksi basuri. Dia pinjam 5 pemadam api. Ramai-ramai 5 orang pergi sekolah situ. Mangsa berpeluang hidup tak? Ada. Tapi kenapa ramai-ramai sorak pun tak buat macam itu? Dia tak tahu. Dia pernah dia tak tahu dan dia tak ada kesedaran. Sebab kesedaran tu penting. Dan saya yakin kat sini ramai yang baru tahu tu. Tolong saya. Tolong saya cerita. Ambil gambar saya ini. Tolong beritahu yang keluarga. Beritahu orang lain, kawan-kawan kita punya mungkin kita punya kawan-kawan ke jiran kita. Sebab sekurang-kurangnya, kalau berlaku lagi, kita boleh tolong selamat satu nyawa ke tak? Kita tak selamat dia tu, nak orang sebilang berlaku ke kita, ada orang tolong tak? InsyaAllah ada. Cuma nak tanya anda lah pendapat peribadi, beritahu saya dengan jujur sebab ini satu sering. Pada pendapat anda, cukup tak bergantung taksi, bas, lori, pinjam alat pemadam api dia orang, emergency, cukup tak? Hey. Kalau 3 kenaan sedia atau semua kenaan sedia, mana lagi baik? 3 ke semua? Semua. Kalau semua jadi macam ni, luar negara, saya suka Australia. Kereta terbakar, dia padam pakai pemadam api. Dan dia pakai pemadam api yang sama, dia pergi pukul cermin. Mangsa tu, dia tarik bawa ke sebelah. Wartawan dia cakap, minor burn only, orang yang terlibat. Ini budaya bagus tak? Bagus kan? Malah ni kat Malaysia, belum wujud budaya ni. Sebab tu berapa lama nasihat? Sebelum dia ni naik bomba pengarah Sarawak, dia dah beritahu artikel ni. Tolong pergi sedia alat pada api, dia nasihat supaya dapat tolong. Ini, pengguna jalan raya-raya. Perlu tak tahu yang terbakar tu, perempuan ke, Melayu ke, Islam ke, China ke, Kadazan ke, tak perlu risau ke tak. Yang penting, dia dalam susah, kita bantu. Saya terima kasih, saya sharing lah. Saya tak ada knowledge yang banyak, saya sharing macam ni lah. Maka saya syarikat Islam, yang dia ada satu prinsip. Tak mengira siapa orang tu, daripada mana dia datang, dia dalam susah, kita orang Islam, apa bukan Islam, kita wajib tolong. Problemnya, kat sini siapa kena dengar nasihat bomba tu? Ada orang tak kena buka oleh nasihat bomba, kadang-kadang